Di video kali ini kita akan memberikan informasi update tentang stek tanaman Monstera Stanleyana Variegata kuning yang mana kita stek tepat 19 hari yang lalu. Bagaimana tips triknya dan update-nya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang dua tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan lengkap. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan update hasil dari saya memperbanyak tanaman Monstera Stanleyana Variegata. Kali ini kebetulan yang Variegata kuning, yang mana saya update dulu di tanggal 9 Januari 2022. Nanti saya cacah di 9 Januari. Video ini saya buat di tanggal 28 Januari, tepat 19 hari setelah saya stek. Di depan saya ada indukan yang kemarin saya cacah ya. Di sini 19 hari yang lalu saya stek, saya mendapatkan sekitar 6 tanaman baru. Oke, 6 tanaman baru yang mana saya stek per satu ruas daun. Kecuali pucuk, saya kemarin memakai 2 daun. Dan yang satu buka ini adalah pucuk yang daun yang baru. Oke, kemarin sudah saya cacah. Ini keluar selama 19 hari yang lalu. Ini keluar tunas 1 dan 2. Ada 2 tunas yang keluar dari indukan yang lama. Yang penting saya tidak menggunakan media tanam. Semua posisinya diam. Saya stek dia tidak stres karena pergerakan akar ya. Maka tunas yang baru akan cepat sekali keluar. Ini nggak akan lama lagi ya. Ini akan nempel di turus dan dia akan langsung naik. Oke, ini adalah induknya yang kemarin saya stek. Oke, kita akan update dari 6 tanaman. Itu alhamdulillah sudah saya cek, tidak ada satupun yang gagal. Oke, khusus untuk Monstera Variegata, Monstera Stanleyana, semuanya kebetulan saya memakai teknik sungkup. Dulu saya pernah tidak menyungkup tanaman Monstera ini ya, Stanleyana ini. Cuman pengalaman saya tingkat hidupnya lebih tinggi saat saya sungkup. Oke, berbeda dengan tanaman lain kayak Syngonium, Philodendron ataupun Epipremnum yang mana enggak saya sungkup pun enggak ada masalah, dia cepat sekali berakar. Namun kalau untuk Monstera Stanleyana, saya memang menggunakan sungkup. Pengalaman saya kemarin kalau enggak saya sungkup dia lebih lama, daun juga lebih cepat menguning. Di sini walaupun 19 hari yang lalu, tanaman tetap masih hijau ya. Tidak menguning seperti ini ya. Ini kebetulan memang akar belum begitu terlihat, namun beberapa sudah kita lihat tunas mulai muncul. Bahkan ini walaupun 19 hari yang lalu saya stek ya, di sini akar sudah mulai keluar. Kelihatan akar sudah mulai keluar. Oke, ini bulan pucuk, daun juga sudah bertambah satu, ada di dalam sungkup. Jadi selama ini saat saya stek, saya tidak pernah membongkar sungkup dan saya tidak pernah menyiram. Saya biasanya menyiram saat saya buka, itu sekitar 1 bulan dari saya stek baru saya buka. Saat itulah saya untuk perdana kali menyiramnya. Oke, di juga kelihatan nih, kemudian saya bawa 2/3 saya pakai sekam ya, 1/3 saya pakai lumut karena saya lebih mengirit lumutnya sebenarnya. Bukan untuk hal apa, tapi memang lebih mengirit saja. Kita coba buka satu ya. Ini saya buka perdana. 19 hari yang lalu saya nggak pernah buka dan ini akan saya buka. Kita akan mencoba sampel. Ini nanti akan kita tutup lagi. Iya, kelihatan di sini ada akar baru yang sudah keluar. Oke, ini lumut. Lumut adalah untuk penanaman dari daun dan sudah bertunas. Oke, insya Allah dengan kalau sudah seperti ini, insya Allah tingkat hidupnya tinggi ya. Sudah ada akar-akar yang keluar. Jadi akar itu lumut kita tempatkan tepat di stek ruasnya, sehingga kalau sudah mulai berakar dia akan langsung masuk ke media tanam. Di sini sudah ada nutrisinya. Saya memakai sekam dengan kompos daun bambu yang sudah lapuk atau sudah terfermentasi. Oke, di sini sudah jelas bahwa pengalaman saya dengan kita sungkup dan stek per ruas daun itu tingkat hidupnya tinggi. Alhamdulillah dari 6 tanaman tidak ada satupun yang gagal. Semuanya masih utuh, semua masih hijau dan beberapa juga sudah mulai bertunas. Oke, kita bisa lihat. Saya kemarin stek beberapa tanaman ya untuk Monstera Stanleyana.
Di sini juga ada stand liana nih. Belanja yang sini putih semua ini. Ini ada putih semua. Ini yang beberapa, ini baru kemarin saya stek ya. Ini baru kemarin sore saya stek. Ini juga monstera stand liana kuning. Ini juga semua monstera stand liana kuning. Kemarin saya stek sekitar berapa puluh ya untuk monstera. Karena memang kami ingin ke depan punya pabrik sendiri atau mungkin punya aset beberapa tanaman yang kami anggap itu bernilai ekonomis. Jadi kami akan cacah banyak untuk stok indukan yang banyak. Oke, jadi stek per satu ruas itu bisa digunakan menggunakan media tanam apapun silahkan. Kebetulan di tempat saya memakai lumut yang atas sekitar 1/3 dan 2/3 adalah media tanam biasa. Boleh menggunakan full lumut semua boleh. Boleh menggunakan media tanam seperti ini semua juga enggak ada masalah. Ini sekam mentah dicampur dengan daun bambu 2:1. Atau kalau enggak mau repot bisa beli media tanam yang teman-teman pakai. Yang jelas alhamdulillah sampai sekarang tingkat keberhasilan per 19 hari ini adalah 100% hidup. Oke, kita akan update besok saat saya buka dan saya akan reporting ke pot yang lebih besar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.